Bang, kenapa laki-laki suka berpikir, sedangkan wanita suka ngomong? Laki-laki bekerja, cari nafkah. Wanita suka makan. Salah. Apa dong? Karena laki-laki punya dua kepala, dan wanita punya dua mulut. Hei, Ayang Besti. Apa yang mbah? Aku itu, suka semua loh, yang ada padamu. Ah, masa sih? Serius lah. Iya, serius. Aku suka wajahmu. Aku suka matamu. Aku suka hidungmu. Aku suka senyummu. Apalagi burungmu. Aku sangat suka. Aduh. Cuma, ada satu yang enggak aku suka. Uh-oh. Apa itu, Ayang Mbah? Aku enggak suka istrimu. Ini parahnya. Tenang, tenang. Abang Agus, aku merana. Merana kenapa? Bang Rudin nggak mau tanggung jawab. Kenapa dia nggak mau tanggung jawab? Katanya kamu yang harus tanggung jawab. Kenapa harus aku? Kan yang ngambilin Mbah Bang Rudin. Karena lato-latomu itu kuat 10 jam. Ya nggak bisa lah diukur dari itu, Mbah. Sekarang aku tanya, siapa yang paling sering ngasih lato-lato ke Mbah? Bang Rudin. Nah, berarti dia yang harus tanggung jawab, bukan aku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Huh? Kalian berdua harus jadi suamiku. Hey. Aku tunggu kalian di KUA. Dasar cowok. Apa sih? Dateng-dateng. Dasar cowok, dasar cowok. Gak jelas. Lah iya, masa celana bocah merosot, langsung dibenerin. Lah, kan udah betul dibenerin. Iya betul, tapi giliran celanaku merosot, dibiarin. Malah dipelototin, sampai kiuran. Tenang, tenang. Ini susuku, merembes enggak kau minum. Hadeh, pagi-pagi ngopi. Siang sore, ngopi juga. Pas malam, ku ngopi terus. Emang kenapa? Masalah buat lo. Ya masalah bos. Terus masalahnya apa? Ini susuku, merembes enggak kau minum. Udahlah, enggak peka. Basi dah, basi ini susu. Tenang, tenang. Hai, Gel. Ada apa, Bang? Orang teh cinta banget, Gel, sama kamu, teh, Gel. Ayo, atuh, kita nikah. Hayu atuh, Gel. Tapi aku gak bisa masak, Bang. Gak apa-apa, gak bisa masak. Aku juga sama, gak bisa nyari duit. Ayo.